Kenal Fatimatul Zahra? Fatimatul Zahra kenal. Siapa Fatimatul Zahra? Anak baginda. Fatimatul Zahra ni pada satu hari, kan ada ustaz-ustaz ada cerita yang lesung batu, yang Rasulullah baca tasbih tu lesung batu berpusing sendiri tu. Rasulullah balik rumah, Fatimatul Zahra sedih. Kata Rasulullah, wahai anakku, kenapa engkau sedih? Aku sedih ya Rasulullah, aku penat jaga anak aku Hasan Husin, aku penat. Apa kata Rasulullah, wahai Fatimatul Zahra, kau penat, Allah balaskan syurga ke atas kamu kalau kamu taatkan Allah, taatkan Rasul, taatkan suami kau, kau jangan mengeluh. Kata Rasulullah, wahai Fatimatul Zahra, anakku yang tercinta, di seberang kampung sana ada wanita yang soleha, dia masuk syurga berserta dengan kau. Kalau kau ada masa, kau mintalah izin dengan suami kau, kau pergilah jumpa wanita tu, kau tengoklah dia macam mana, dia soleha tak soleha, taat tak taat dengan suaminya. Dia Fatimatul Zahra, dia minta izin dengan suaminya Sayyidina Ali karamallahu wajah, ya, dia pergilah rumah perempuan, dia bagi salam, assalamualaikum. Perempuan dia jawab, waalaikumsalam. Fatimatul Zahra, anak baginda. Kata Fatimatul Zahra, boleh aku masuk? Kata perempuan ni, la, tak boleh masuk, aku belum minta izin dengan suami aku. Nampak soleha tak? Kalau perempuan sekarang ni, ni dah bulan Ramadan, ni dekat raya, tengok menggali datang, orang Pakistan datang jual kapet. Aku kapet baru, kapet baru, kapet baru, langsir baru, hutang boleh, hutang boleh, boleh hutang. Naik, 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 mau tengok, mau tengok. Suami tak ada, suruh menggali naik, suruh orang Pakistan naik. Tak boleh ya? Ya? Itu wanita soleha ni, apa-apa dia kena minta izin dengan suami. Kena minta izin. Ya, minta izin. Apa nak buat minta izin dengan suami. Ah, tu kata Fatimatul Zahra, baiklah kalau macam tu aku balik dulu, esok aku datang lagi. Kata perempuan ni, baiklah kalau macam tu kau balik dulu, wahai Fatimatul Zahra, baliklah dulu, aku minta, nak minta izin dengan suami aku dulu. Dia minta izin dengan suami ni, esok Fatimatul Zahra datang ni. Datang, assalamualaikum. Perempuan ni jawab, waalaikumsalam. Masuklah Fatimatul Zahra, engkau je masuk, anak engkau tak boleh. Kenapa pula aku minta dengan suami aku, suami aku engkau je, anak engkau aku tak minta. Nampak solehahnya dia. Dia kalau belajar lagi tak ni, wanita isteri yang soleha ni, dia kalau dengan suami, dia cakap dia tak boleh tengok muka, dia kena tunduk. Macam mana dengan suami? Tengok muka ke tunduk? Bang, bawang 3 kilo. Ah, beli topak Selcom 50. Jangan lupa ayam KFC. Wanita soleha ni dia tunduk cakap dengan suami. Wanita soleha ni kalau dia makan dengan suami, dia tak makan lu. Suami kata makan, boleh makan. Ni wanita soleha. Ni wanita soleha. Tapi nak cari wanita macam ni susah nak jumpa. Ya, susah nak jumpa. Ya. Itu yang pada Fatimatul Zahra, tak apalah aku balik lu, aku balik, aku balik, aku balik lu. Besok aku datang. Eh, nak berhenti dah, ya. Kata Fatimatul Zahra, besok aku datang. Besok dia datang, datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, pendekkan cerita. Dah masuk Fatimatul Zahra, dia duduk. Wanita ni tengah-tengah baru nak sembang, dia terus siap-siap. Dia ambil air satu cawan. Dia ambil satu pendapat mengatakan dia ambil rotan. Satu pendapat mengatakan dia ambil rotan, dia ambil cawan. Satu pendapat mengatakan dia ambil kipas. Fatimatul Zahra bertanya dengan perempuan ni, "Wahai wanita, aku nak tanya dengan kau, kenapa kau ambil air? Suami aku nak balik. Aku siapkan air, sebelum dia minta aku dah siapkan air." Nampak? Ada buat tak untuk suami? Ada? Ada buat tak untuk suami? Kena buat. Pasal baru nikah buat kan? Sekarang? Ya, apa nak air? Ambil ke dapur, ada kopi jantan, air sodak, buat sendiri. Yang saya buat pernah. Kena buat. Ni wanita soleha. Yang rotan tu buat apa? Seandainya dalam hari ini aku ada salah dengan suami aku, ada tak betul dengan suami aku, rotan pukullah aku. Suami boleh pukul isteri. Pukul dekat mana kak? Dekat tapak kaki. Ya. Lepas tu sunat. Ada rotan dekat rumah sunat. Suami boleh pukul isteri di tapak kaki. Isteri boleh tak pukul suami? Tak boleh. Ya. Isteri tak boleh. Ya. Yang kipas tu buat apa? Seandainya dia panas, dia penat, aku kipas dia. Jumpa dia matahari pun balik. Pendekkan cerita. Dia balik jumpa Rasulullah.
Kata Rasulullah, kena jumpa dah wanita tu. Udah. Tu kata Fatimah tu Zahra, patutlah dia masuk syurga dengan aku. Dia solehahnya. Apa kata Rasulullah? Dia masuk syurga dengan kau, dia tarik tali kuda kau. Dia masuk syurga dengan kau. Nampak ni wanita solehah.